Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ruyan Gaussian yang tidak bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Tan Yun. Dia menekan amarahnya dan berkata, "Untuk jaga-jaga, mari kita berhati-hati. Jangan sampai kita diserang." Si Potian berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagaimanapun, jika aku tidak menghabisi Tan Yun hari ini, aku tidak layak bagi istri dan anakku yang sudah meninggal." Kedua orang itu masih memimpin orang-orang kuat lainnya dalam mengejar Tan Yun. Ketika mereka lebih dekat dengan Tan Yun, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan sedikit kelelahan tetapi bersemangat. Tan Yun menjentikan jarinya dan dua helai kekuatan spiritual naik ke langit dan menelan bola yang berisi unicorn emas. Kemudian bola itu segera menjadi dua bola. Tan Yun tertawa dan berkata, "Akhirnya aku berhasil. Aku tidak hanya akan membuka formasi unicorn emas untuk tipe bertahan, tetapi juga membuat formasi ini menjadi tipe menyerang. Kekuatan penuh serangan formasi ini sebanding dengan orang di alam janin tingkat ke-6 atau bahkan tingkat ke-7. Ruyan Gaussian, si Potian, kalau begitu kalian akan merasakannya. Dan aku ingin membuat seluruh kota kekaisaran menjadi abu." Tan Yun tahu bahwa Raja Nanggong juga ikut mengejarnya dan dia tidak dapat melihat tujuan Tan Yun saat ini. Pada saat ini, Raja Nanggong yang telah melepaskan kesadaran spiritualnya, dia berkata, "Tan Yun, jika kamu ingin menghancurkan formasi kota kekaisaran, kamu hanya bermimpi. Raja ini memberitahumu bahwa formasi ini dibuat oleh leluhur dinasti Nanggong secara pribadi. Kecuali leluhurku, tidak ada yang bisa menghancurkan formasi ini." Setelah mendengarkan, Tan Yun mengabaikan Raja Nanggong. Tan Yun terkejut menemukan bahwa kecepatan Ruyan Gaussian dan si Potian meningkat tajam, dan mereka muncul 800 mil di belakangnya. Ada dua alasan mengapa Ruyan Gaussian dan si Potian meningkatkan kecepatan mereka secara ekstrim. Pertama, dari kata-kata Raja Nanggong, keduanya mengetahui bahwa Tan Yun tidak akan pernah bisa menghancurkan formasi. Kedua, mereka sangat takut kekuatan spiritual yang tergantung di atas kepala Tan Yun mengandung kekuatan mengerikan yang tidak diketahui. Jadi mereka dengan cepat mengejar Tan Yun. Kera Iblis berkata, "Tuan, apa yang kamu lakukan? Mereka akan segera mengejar kita." Tan Yun tampak putus asa. Dia menatap kembali ke arah Ruyan Gaussian dan si Potian yang secara bertahap semakin dekat. Lalu dia berteriak, "Dua senior, berhenti mengejar. Bagaimana kalau kita duduk dan berbicara? Apapun kompensasi yang kalian inginkan, aku akan memberikannya." Si Potian berkata dengan sangat marah, "Kamu menghabisi putriku dan istriku. Setelah kamu mati, kepala keluarga ini akan menggunakan cara paling kejam untuk menghabisi semua kerabatmu." Ruyan Gaussian berkata, "Tan Yun, kamu bajingan kecil. Hari ini kamu tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Orang tua ini hanya memiliki satu cucu yaitu Ruyan Chen, tetapi dia dihabisi olehmu." Tanpa menunggu Ruyan Gaussian selesai berbicara, Kera Iblis membawa Tan Yun dan muncul di atas lautan awan. Lalu dia berkata melalui transmisi suara, "Tuan, sesuai dengan perintahmu, aku telah naik ke lautan awan." Tan Yun berkata, "Baiklah, pergi sejauh 3000 mil ke depan." Tan Yun menatap Ruyan Gaussian dan si Potian, lalu dia berkata, "Dua orang tua, hari ini kepala sekte ini ingin melihat bagaimana cara kalian menangkapku." Setelah Tan Yun selesai berbicara, Tan Yun bergumam, "Formasi unicorn emas." Tan Yun mendorong bola kekuatan spiritual raksasa yang ada di atas kepalanya. Dalam sekejap, bola spiritual berkembang dengan sangat cepat, seperti matahari yang mekar di langit. Setelah bola meledak, pecahan dari ledakan menyebar kemana-mana. Dalam beberapa napas, pecahan ledakan bola spiritual menghancurkan semua paviliun dalam radius 700 mil.
Semua pavilion itu merupakan basis formasi dari formasi unicorn emas. Setelah ledakan bola kekuatan spiritual, 660 basis kekuatan spiritual formasi melonjak ke langit dan membentuk sebuah pola formasi seperti unicorn. Unicorn emas yang dibentuk oleh kekuatan spiritual Tanyun tiba-tiba naik ke langit dan dicetak dalam pola formasi. Segera, ruang bergetar dan sebuah celah terbuka. Tanyun berkata dengan penuh semangat, "Kera tua, ayo lari!" Kera iblis mengangkat kepalanya dan berteriak kegirangan. Dia melarikan diri menuju celah yang ada di langit. Raja Nanggong terkejut dan berkata, "Tanyun benar-benar membuka formasi pertahanan. Orang-orang dari Istana Jiwa Ilahi, Sekte Abadi, Keluarga Si dan Empat Jenderal Agung, ekspresi mereka berubah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tanyun akan membuka formasi pertahanan." Ruyan Gaosian berkata dengan keras, "Semuanya jangan khawatir. Bahkan jika dia melarikan diri dari kota kekaisaran, dia masih tidak secepat orang tua ini. Aku masih bisa menghabisi dia." Si Potian tertawa dan berkata, "Tanyun, berhentilah berjuang. Kamu tidak akan bisa melarikan diri." Setelah mengatakan hal itu, si Potian dan Ruyan Gaosian berubah menjadi cahaya dan melonjak ke langit. Dengan kecepatan mereka berdua, mereka dapat mengejar kera iblis dalam 3 napas. Kera iblis yang membawa Tanyun akhirnya keluar dari celah formasi. Ketika Ruyan Gaosian dan si Potian semakin dekat, Tanyun tiba-tiba tertawa dan berkata, "Dua orang tua, kupikir kalian akan mati kali ini." Setelah tertawa, Tanyun meraung. Formasi unicorn emas tipe menyerang aktifkan. Kemudian, adegan yang membuat takut Ruyan Gaosian, si Potian, Raja Nanggong, dan bahkan semua orang muncul. Dalam sekejap angin bersiul, suara keras terdengar. Ada unicorn emas berjumlah 660. Mereka menukik ke bawah, menuju Ruyan Gaosian dan si Potian. Ruang dengan radius 660 mil tampak terguncang. Pada saat ini, Raja Nanggong, yang berada lebih dari 10.000 mil jauhnya, dia berteriak dengan suara serak, "Ayah mertua Senior Ruyan, cepat larilah. Tanyun, binatang buas ini, tidak hanya membuka formasi pertahanan unicorn emas, tetapi dia juga membuka formasi menyerang unicorn emas. Kekuatan setiap unicorn emas sebanding dengan orang di alam janin tingkat ke-6, dan bahkan mendekati alam janin tingkat ke-7. Mendengarkan hal itu, Ruyan Gaosian dan si Potian benar-benar ketakutan. Mereka tidak memiliki keberanian untuk mengejar Tanyun saat ini. Paling penting melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Keduanya sangat marah sehingga mereka memuntahkan darah dan mereka mencoba melarikan diri. Keduanya tahu bahwa selama mereka melarikan diri dari jangkauan serangan unicorn emas, mereka bisa selamat. Kecepatan keduanya sangat cepat, tetapi kecepatan unicorn emas tidak lambat dari keduanya." Ruyan Gaosian berkata, "Lonceng suci angin dan guntur." Ruyan Gaosian yang berada di alam janin tingkat ke-7, dia mengeluarkan lonceng hitam yang dipenuhi dengan kekuatan angin dan guntur dari mulutnya. Kemudian, lonceng itu melonjak menjadi setinggi ratusan kaki dan menyelimuti Ruyan Gaosian. Raungan unicorn emas bergema di seluruh kota kekaisaran. Dan pada saat berikutnya, unicorn emas yang berlari turun menabrak lonceng suci angin dan guntur. Segera, lonceng yang merupakan senjata suci tingkat tinggi meledak bersama dengan unicorn emas. Segera setelah itu, dua unicorn emas lainnya menuju ke arah Ruyan Gaosian. Lengan kanan Ruyan Gaosian melambai, melepaskan cahaya pedang angin dan guntur. Cahaya pedang itu berhasil menghancurkan unicorn emas yang pertama. Tapi unicorn emas kedua menabrak dada Ruyan Gaosian yang tidak berdaya untuk melawan. Ketika suara retakan tulang terdengar dengan jelas, dada Ruyan Gaosian terkoyak. Tubuhnya mengeluarkan banyak darah dan terpental jatuh ke bawah. Ruyan Gaosian terus menyemburkan darah dari mulutnya. Tulang di dadanya terlihat dengan jelas. Organ dalamnya terluka parah. Dia tidak bisa bangun. Lalu dia berkata, "Selamatkan aku." Pada saat ini, suara tragis si Potian bergema di langit. Seluruh punggung si Potian terkena serangan unicorn emas.
segera. Satu set armor sub abadi tingkat rendah muncul di seluruh tubuhnya. Setelah armor itu terkena serangan dan menjadi retak seperti keramik, tubuhnya terpental ke bawah. Si Potian juga berteriak, "Selamatkan kepala keluarga ini." Pada saat ini, mereka berdua yang terluka parah benar-benar ketakutan. Keduanya tidak pernah berpikir bahwa kematian begitu dekat dengan mereka. Mereka berdua tahu bahwa meskipun mereka telah melarikan diri dari jangkauan serangan unicorn emas, tetapi mereka berdua tidak bisa bertahan. Raja Nanggong berkata, "Jenderal Agung Ekspedisi Utara, selamatkan ayah mertuaku dan segera kembali ke istana." Jenderal Agung Ekspedisi Utara yang berada di alam janin tingkat keempat, tubuhnya dipenuhi kekuatan spiritual beratribut waktu. Lalu dia bergegas menuju si Potian dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, leluhur sekte abadi melepaskan aura di alam janin tingkat ketiga. Kemudian kekuatan spiritual beratribut ruang yang sangat kuat memenuhi tubuhnya. Lalu dia juga melesat ke arah Ruyan Gaussian. Ketika Jenderal Agung Ekspedisi Utara dan leluhur sekte abadi masing-masing membawa si Potian dan Ruyan Gaussian, unicorn emas dengan ketinggian 1000 kaki meledak. Suara benturan memekakkan telinga. Semua pavilion, aula, kuil, dan lain-lain dilahap oleh ledakan dari unicorn emas. Kecepatan ledakan dari unicorn emas setara dengan orang di alam janin tingkat keempat. Jenderal Agung Ekspedisi Utara memegang si Potian dan leluhur sekte abadi memegang Ruyan Gaussian. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka terbang dengan kecepatan tinggi. Raja Nanggong mengepalkan tangannya erat-erat. Wajahnya mengerikan karena marah. Lalu dia berteriak, "Aku Raja Nanggong. Semua penduduk kota dengarkan perintahku. Kalian tidak diperbolehkan meninggalkan ruang bawah tanah. Sekarang semua tamu di kota kekaisaran dan para jenderal yang memimpin pasukan cepat masuk ke dalam istana untuk berlindung." Setelah berteriak, Raja Nanggong berbalik dan terbang menuju istana. Setelah semua orang melarikan diri ke gerbang istana, segera seluruh istana diselimuti formasi pertahanan. Pada saat ini di langit yang luas, kera iblis berdiri di udara dan Tanyun berdiri di bahu kanan kera iblis. Mereka melihat ke bawah menggunakan kesadaran spiritual dan melihat ledakan unicorn emas yang menghancurkan seluruh kota kekaisaran. Beberapa saat kemudian, kota kekaisaran dengan radius 5 juta mil benar-benar hancur total. Hanya ada istana yang utuh karena dilindungi formasi pertahanan. Kera iblis berkata, "Tuan, aku merasakan aura manusia yang tak terhitung jumlahnya dari celah-celah di tanah." Kera iblis memegang tongkat di tangan kanannya lalu dia berkata, "Mungkin semua penduduk kota bersembunyi di tanah. Apakah aku harus turun dan membuka lapisan tanah?" Tanyun berkata dengan tajam, "Tidak, keluarga kerajaan dinasti Nanggong yang bersalah. Tetapi penduduk kota ini tidak bersalah. Kita bisa menghabisi keluarga kerajaan di masa depan, tetapi kita tidak akan pernah menghabisi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Ini adalah prinsip hidupku. Apakah kamu mengerti?" Setelah kera iblis mengangguk, dia menyeringai dan berkata, "Tuan, kedua orang tua itu terluka parah. Mengapa kita tidak mengejar mereka dan memasuki istana?" Tanyun berkata, "Dinasti Nanggong memiliki banyak orang kuat. Hari ini kita menang berkat formasi unicorn emas. Baiklah, Yukin telah diselamatkan. Ayo cepat kembali ke sekte." Mendengarkan kata-kata itu, kera iblis segera berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke arah gerbang kota. Pada saat yang sama, di istana Nanggong, Ruyan Gaussian dan si Potian masih terlihat panik dan jantung mereka berdebar dengan sangat kencang. Mereka berdua terkejut dan marah ketika memikirkan adegan mereka di ambang kematian. Si Potian berbaring di lantai, air mata mengalir. Dia memandang Raja Nanggong dan berkata dengan lemah, "King Qian, cepat kirim orang-orang dinasti Nanggong untuk mengejar dan menghabisi Tanyun. Tidak peduli berapa banyak orang yang harus dikorbankan, kita tidak boleh membiarkan Tanyun melarikan diri. Juga beritahu leluhurmu untuk keluar dari pengasingan."
lalu habisi Tan Yun untuk membalaskan dendam Ruer dan ibu mertuamu. Tanpa saran si Potian, Raja Nanggong juga pasti akan melakukan hal itu. Menurutnya, Tan Yunlah yang menghabisi istrinya dan menghancurkan kota kekaisaran. Seperti yang kita semua tahu, kota kekaisaran adalah simbol dari sebuah dinasti. Tetapi Tan Yun hari ini menghancurkan kota kekaisaran. Pada saat yang sama, Raja Nanggong masih sedikit kebingungan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa keterampilan formasi Tan Yun sangat luar biasa. Sehingga setelah memecahkan formasi Unicorn Emas, Tan Yun menggunakan formasi itu untuk menyerang Ruyan Gaussian dan ayah mertuanya. Raja Nanggong tahu, meskipun dia dapat menghabisi Tan Yun sekarang juga, dia tidak akan bisa menghilangkan rasa malu dinasti Nanggong di masa depan. Tetapi setidaknya, dia bisa membalaskan dendam istri dan ibu mertuanya. Raja Nanggong memandang selir Liu Guifei yang sedang ketakutan. Lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Cepat pergi ke alam rahasia Nanggong dan minta leluhurmu untuk memimpin dalam memburu Tan Yun." Alam rahasia Nanggong yang baru saja dikatakan berada di belakang istana. Sebenarnya, istana ini merupakan gerbang masuk ke dalam alam rahasia Nanggong. Liu Guifei naik ke udara dan menghilang. Oke guys, buat yang gak tahu apa itu selir. Selir itu ibarat kayak istri tapi bukan istri utama. Status mereka di bawah ratu atau permaisuri. Wajar jika di zaman dulu seorang kaisar atau raja itu memiliki banyak selir ya. Oke, kita lanjut. Raja Nanggong memandang keempat jenderal agung dan berkata, "Nyalakan cermin subabadi tingkat tinggi. Beritahu penguasa kota dan jenderal perbatasan untuk menghentikan Tan Yun dengan cara apapun. Pastikan untuk menahannya. Pimpin bawahan kalian dan berteleportasi ke perbatasan timur. Jika Tan Yun ingin kembali ke pegunungan hukuman surgawi, perbatasan timur adalah satu-satunya jalan menuju ke sana." Cermin subabadi tingkat tinggi adalah senjata peninggalan leluhur pertama dinasti Nanggong. Karena 10.000 penguasa kota di dinasti Nanggong semuanya memiliki sinar jiwa dari cermin ini. Oleh karena itu, jika Raja Nanggong memiliki perintah, dia akan berkata melalui cermin itu. Tentu saja, jika penguasa kota pergi dari dinasti suci Nanggong, cermin itu tidak berfungsi. Setelah empat jenderal agung menerima perintah, mereka semua membawa orang di alam janin tingkat pertama dan orang di alam ilahi. Formasi teleportasi di aula istana adalah formasi teleportasi tunggal karena digunakan untuk pergi dari istana, tetapi tidak bisa memasuki istana. Tujuan ini secara alami untuk mencegah pasukan musuh menyerang istana melalui formasi teleportasi. Pada saat ini, Raja Nanggong yang merupakan penguasa dinasti Nanggong, dia secara pribadi tidak mengejar dan menghabisi Tan Yun. Pertama-tama, dia khawatir dia akan mengalami kecelakaan. Kedua, kota kekaisaran dihancurkan dan perlu dibangun kembali. Si Potian segera memerintahkan agar tiga tetua di alam janin tingkat ketiga ikut mengejar Tan Yun. Lalu dia meminta salah satu tetua di alam janin tingkat pertama untuk kembali menuju keluarga Si. Tujuannya untuk mengirim orang lebih banyak dalam mengejar dan menghabisi Tan Yun. Ruyan Gaussian juga memerintahkan agar salah satu leluhur dari sekte abadi untuk kembali. Lalu dua leluhur di alam janin tingkat kedua pergi ke perbatasan timur dinasti Nanggong menggunakan formasi teleportasi. Saat Tan Yun terbang keluar dari gerbang kota kekaisaran, Tan Yun menatap ribuan penjaga. Lalu dia berkata, "Keratua, tunggu dulu." Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul di depan gerbang kota. Pada saat ini di bawah gerbang kota, ribuan penjaga memandangi kota kekaisaran yang hancur. Semuanya terpana dan bertanya-tanya, siapa yang berani menghancurkan kota kekaisaran pada hari ketika putri tertua sedang melangsungkan pernikahan. Tan Yun berkata, "Jika kalian tidak ingin mati, biarkan kepala sekte ini pergi." Ribuan penjaga kota menoleh ke belakang. Setelah melihat Tan Yun, mereka bertanya, "Siapa kamu?" Tan Yun berkata, "Aku Mas Bambang, preman terkuat di bumi yang telah menghancurkan kota kekaisaran." Begitu Tan Yun mengucapkan kata-kata itu,
Ribuan penjaga juga tidak dapat melihat tingkat kultivasi Tan Yun. Itu membuat mereka hanya berdiam di tempat. Tan Yun berkata, "Aku tidak ingin menghabisi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Aku menghitung sampai 3. Jika kalian tidak membiarkan aku pergi, kalian akan mati." 1. Sebelum kata 1 selesai, ribuan penjaga kota berhamburan seperti burung yang ketakutan. Kota Kekaisaran Nanggong dikelilingi tembok kota setinggi 10.000 kaki dan lebarnya ratusan mil. Gerbang kota setinggi 13.000 kaki. Tan Yun yang berdiri di bawahnya tampak seperti debu. Tan Yun tampak serius. Dia mengeluarkan pedang Dewa Hong Meng beratribut emas yang bernama Jinni. Tan Yun mengangkat Jinni. Tiba-tiba, pedang di tangan kanannya menebas ke arah tembok kota dan menuliskan beberapa kata. Betapa mendominasinya kata-kata yang Tan Yun tulis. Dia menulis itu untuk mempermalukan dinasti Nanggong. Tan Yun berkata, "Kera tua, ayo pergi." Kera iblis berkata, "Tuan, kamu meninggalkan beberapa kata. Aku juga ingin meninggalkan beberapa kata. Tuan, tunggu sebentar." Tan Yun mengerutkan keningnya. Dia sedikit penasaran dengan apa yang ingin ditulis oleh kera iblis. Kera iblis memegang tongkat dan menuliskan kata, "Kera tua ini pernah berkunjung ke sini." Tan Yun sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia menyapu bahu kanan kera iblis dan berkata dengan keras, "Kera tua, ayo lari." Tan Yun menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa 5 juta mil di belakangnya, seorang lelaki tua di alam janin tingkat ke-6 memimpin 6 orang dari alam janin tingkat ke-5 dan 10 orang di alam janin tingkat ke-2 hingga ke-4. Kera iblis diselimuti kekuatan spiritual, lalu dia bergegas ke arah timur. Luh, guys, mati lampu. Waduh, jam segini mah mati lampu lu. Ya udahlah, kita lanjut bentar ya. Kera iblis berkata, "Dinasti Nanggong benar-benar masih banyak orang kuat. 5 juta mil di belakang kera iblis, orang tua berambut putih di alam janin tingkat ke-6 adalah leluhur dari selir Liu Guifei, yaitu Liu Wangchuan." Liu Wangchuan melepaskan kesadaran spiritualnya yang menyelimuti Tan Yun. Kemudian dia berkata, "Tan Yun, kamu berani menghabisi Ratu Nanggong dan menghancurkan kota kekaisaran. Kamu, kera tua, naga iblis, dan singa yang ada di dalam senjata ruang dan waktu harus mati. Adapun putri tertua, jika dia memberontak, dia akan mati." Mendengarkan hal itu, Tan Yun juga melepaskan kesadaran spiritualnya. Lalu dia berkata, "Berhentilah berbicara omong kosong, sekelompok orang tua sialan. Jika kalian memiliki kemampuan, kalian dapat mengejarku. Dinasti Nanggong, keluarga Si, Sekte Abadi, dan Istana Jiwa Ilahi telah mencoba menangkapku di kota kekaisaran. Tetapi lihatlah, aku masih bisa terbang bebas. Aku pikir kamu tidak layak mengatakan akan menangkapku." Liu Wangchuan sangat dihormati dinasti Nanggong. Bahkan jika Raja Nanggong bertemu dengannya, dia akan tetap sopan. Tetapi bagaimana mungkin dia diejek seperti sekarang ini? Liu Wangchuan berkata dengan marah, "Anak yang sombong dan bodoh, dengan kecepatan keramu itu, paling lama dalam waktu 10 hari, aku dapat menyusulmu. Lalu aku akan merobek mulutmu, dan kemudian aku akan memotongmu menjadi ribuan keping." Setelah itu, cincin Qiangkun Liu Wangchuan menyala, dan dalam sekejap, perahu Rosub Abadi tingkat menengah muncul. Liu Wangchuan meminta semua orang menaiki perahu roh. Dia mengendarai perahu roh untuk terbang menuju Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Kecepatan terbang dari perahu Rosub Abadi tingkat menengah sebanding dengan kecepatan orang di alam janin tingkat ke-6. Dan kecepatan terbangnya hampir 10% lebih cepat daripada kera iblis. Namun meskipun begitu, Tan Yun tetap tenang, karena dia percaya bahwa singa naga emas yang terluka parah dapat pulih dalam waktu 1 hari lagi. Pada saat itu, singa naga emas yang dikenal dengan kecepatan terbangnya tidak akan lebih lambat dari Liu Wangchuan yang menaiki perahu Rosub Abadi tingkat menengah. Tentu saja Tan Yun tidak ingin ditangkap apapun yang terjadi. Jika tidak, dia, Yukin, kera tua, dan beberapa binatang buas lainnya akan menemui jalan buntu.
Kali ini, selama di Dinas Sinanggung, Tan Yun akhirnya merasakan kekuatan-kekuatan tertinggi dari Dinas Sinanggung. Tentu saja, dalam pandangan Tan Yun ini juga normal, karena Dinas Sinanggung sebagai salah satu dari 4 dinasti suci. Sementara sekte suci Huangfu saat ini menjadi sekte kuno terlemah di pegunungan hukuman surgawi. Namun Tan Yun yakin bahwa di masa depan dia akan mengubah nasib sekte suci Huangfu. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, dia bisa menjadi yang terkuat di benua hukuman surgawi. Pada saat ini, Tan Yun memikirkan mengapa keluarga Jin sebelumnya menyerang sekte suci Huangfu. Sebagai salah satu dari 6 keluarga kuno, keluarga Jin sekarang jauh lebih lemah daripada Dinasti Sinanggung. Orang-orang kuat di alam janin tingkat kedua, ketiga, dan bahkan keenam dari keluarga Jin sudah dihabisi oleh keluarga Tang. Tan Yun bergumam, aku tidak tahu apakah ayah Jin Xuanxi sudah mati atau tidak. Jika dia tidak mati, aku tidak tahu seberapa kuat dia sekarang ini. Tan Yun menggelengkan kepalanya, mengesampingkan keraguannya, dan berhenti memikirkan hal itu. Tan Yun sendiri memiliki strategi dan kemampuan yang berada di luar jangkauan orang biasa. Jadi dia pasti dapat melewati segala masalah satu demi satu. Pada saat yang sama, hampir 10.000 penguasa kota memimpin pasukan mereka masing-masing. Di antara penguasa kota ini, paling tinggi hanya di alam janin tingkat kedua. Lebih dari 90% dari mereka berada di alam ilahi, dan setengah sisanya di alam nadi ilahi tingkat sempurna. Semua penguasa kota ini mempelajari penampilan Tan Yun, singa naga emas, kera iblis, Moer, dan Nagong Yukin dari cermin subabadi tingkat tinggi. Pada saat yang sama, mereka tidak tahu kekuatan Tan Yun dan binatang buasnya. Mereka hanya diperintahkan untuk menghentikan Tan Yun dengan cara apapun. Tentu saja, Raja Nanggong tidak akan membiarkan penguasa kota mengetahui kekuatan Tan Yun dan binatang buasnya. Dia khawatir para penguasa kota akan meringis dan tidak berani menghentikan Tan Yun setelah mereka mengetahui kekuatan Tan Yun. Tujuan Raja Nanggong sangat sederhana. Dia tidak mengharapkan penguasa kota untuk menangkap Tan Yun. Dia hanya ingin penguasa kota memblokir Tan Yun untuk beberapa waktu, sehingga para pasukan yang dia kirim bisa bertemu dengan Tan Yun. Dengan bakat dan pengetahuan Tan Yun, dia secara alami tahu bahwa akan ada pasukan yang menghalanginya dalam perjalanan ke pegunungan hukuman surgawi. Tan Yun berspekulasi bahwa orang-orang yang akan mencoba menghalangi jalannya tidak sekuat dirinya. Waktu berlalu, kera iblis membawa Tan Yun ke arah timur. Dan sekarang Liu Wangchuan yang sedang mengendarai perahu roh, dia berjarak 4,2 juta mil dari kera iblis. Dalam satu hari, jarak antara Tan Yun dan Liu Wangchuan berkurang 800 ribu mil. Liu Wangchuan tertawa dan berkata, Tan Yun, jika kamu terus melaju dengan kecepatan ini, aku dapat mengejarmu paling lama dalam 5 hari. Aku awalnya telah menyentuh penghalang alam janin tingkat ketujuh, tetapi aku harus keluar dari pengasingan dan mengejar dirimu. Tanpa menunggu Liu Wangchuan selesai berbicara, Tan Yun berkata dengan sinis, orang tua diamlah, kepala sekte ini lelah mendengarkan ocehanmu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengejar kepala sekte ini. Aku pikir kamu sudah sangat tua, jadi kamu selalu mengatakan omong kosong. Setelah itu, Tan Yun menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa di pagoda suci, Moer dan singa naga emas telah pulih. Tan Yun sedang bersiap untuk membiarkan singa naga emas terbang bersamanya. Tetapi dia tiba-tiba mengerutkan keningnya. Dia melihat ke arah depan. 200 ribu orang yang mengenakan seragam Dinasti Sinanggung menghalangi dirinya. 90% dari mereka di alam jiwa ilahi. Dan 10% berada di alam jiwa suci. Di depan mereka, ada puluhan orang di alam jiwa dan alam nadi ilahi. Seorang pria parubaya mengenakan jubah bangsawan penguasa kota. Dia berteriak, Tan Yun, kera, dan binatang buas lainnya, kalian berhenti. Nama pria parubaya itu adalah Bai Li Ruyun. Dia adalah penguasa kota Bai Li, salah satu dari 10 kota besar Dinasti Sinanggung. Di sisi kiri Bai Li Ruyun, ada juga orang di alam ilahi tingkat ke-6.
Tan Yun berdiri di bahu kera iblis dan berkata, "Siapa yang berani menghentikanku akan dihabisi." Waktunya Saweria dari Fatomi Akel. Semangat terus update-annya Min, walaupun gak ada yang nyawer. Eha, ini kan kamu udah traktir ya, terima kasih banyak. Oke guys, mungkin video ini bakal Mimin upload setelah listriknya nyala lagi ya. Gak tahu kapan, ya udah sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan, terima kasih.